Oke, jadi gue mau buat kayak si Jodek Rosa. Oke, pertama kalian adalah record. Ya, kalian record dan screenshot. Lalu masuk ke Disciple dan Warbrush. Di situ kalian tinggal bengkok-bengkokin bagian-bagian kurang rapi ya itu. Bagian badan mau dibesarin atau bagaimanapun itulah. Lalu contreng dan kita ke Paint Mask Selection. Di sini kita hapus backgroundnya dengan menseleksi yaitu bagian yang akan dihapus dan bagian wajah juga kita hapus ya. Kalau udah kita ke Max Transparent. Iya, kalau sudah jadi kayak gini kita seleksi lagi dan kita kukunya kita jadikan warna hitam. Ke Brightness kita kurangin. Nah, jadi hitam kan? Ya. Kita ke Iris Finite. Kita import foto tadi. Ya, setelah diimpor di sini kita contreng ya. Kita klik batal, kita import foto calik rasa untuk referensi gitu. Jadi nggak bingung. Lalu kita pilih di sini warna hitam tua. Kita buat kayak gitu untuk bagian kaosnya yang paling belakang gitulah. Lalu kita tinggal nonaktifkan yang nomor 2 dan nomor 3 lalu kita save sebagai transparan. Oke, kita aktifkan lagi semuanya dan kita klik yang baju itu dan kita buat kayak gini. Pakai pen fade ya, pen fade. Ingat. Atau ya terserah kalian lah, yang penting bisa bagus gitu. Setelah itu kalian tinggal rapihin aja dan save sebagai transparan kayak gini. Ya, kita lanjut ke Elegmotion. Elegmotion CapCut ya, CapCut. Di sini kita hapus backgroundnya. Hapus background pakai CapCut ya. CapCut. Oke, kita save 720 aja, nggak usah HD. Nah. Oke, kita ke Ibis Paint X lagi. Di sini kita mau buat bagian itu apa? Kayak tato atau apa itu yang di muka itu, gue nggak nonton animenya jadi nggak tahu ya. Kalian tinggal gambar aja sesuai ya, sesuai animenya gitu. Tahu itu mau digambar titik juga nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kayak gini. Terus kita ya itu ya, tambahkan layar baru dan kita mulai membuat rambut. Iya, kita buat rambut di sini pakai kuas rambut ya, ingat kuas rambut. Kita seleksi warna merah karena warna merah itu rambutnya. Lalu save sebagai PNG transparan. Jadi kayak gini. Nah, lalu kita ke Elegmotion ya guys. Kita import video yang sudah jadi background dengan rasio Elegmotionnya itu portrait. Lalu kita import foto yang sudah tatonya ya, tatonya kita import. Lalu kita keyframe. Tutorial keyframe ada di video saya yang sebelumnya. Oke, kita buat project baru di sini dengan rasio canvasnya landscape ya. Terus kita import video yang sudah kita keyframe tadi ya, kasih tato dan import video yang orinya yang sudah dihapus backgroundnya dan kita pasin aja ke muka kita. Muka lu lah, jangan muka kita gitu. Dan kita ya import juga bagian badannya ya. Kita buat itu apa namanya vektor, gambar vektor ya, dan seleksi seperti ini untuk
membuat bagian ininya itu nggak keluar-keluar, bagian baju itunya. Dan kita tambahkan ini yang tadi kita buat ya, awal-awal ini fungsinya itu untuk kayak gini. Kita kromakai dulu bagian kepalanya ya, bagian kepala kita kromakai dulu. Kalau sudah kita kromakai, itunya kita itu apa namanya, pindah dan kita sesuaiin. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kita ke bagian rambut di sini. Sebelum kita ke bagian rambut, kita jelasin dulu. Di sini gue udah composting semuanya. Ini ada chroma key, cahaya dari dalam itu cahaya untuk kayak efek ada cahaya dari belakang gitu. Nah, kalau udah ke nada warna. Nada warna ada di warna dan cahaya. Itu untuk menyesuaikan warna kamu dengan warna backgroundnya ya. Gue download backgroundnya itu warnanya dominan ke warna hijau. Jadi di nada warna ini gue setting ke warna hijau gitu, agak ke hijau lah gitu. Jadi nanti nyatu. Oke, kalau udah kalian impor ya, impor gambar ininya, lalu kita tap yang move itu ya, move kita keyframe bagian awal dan akhir. Dan sisa sini, sisa bagian awal dan akhir juga sama. Dan kita atur sisanya di paling belakang itu sesuaiin aja ya, biar besarnya rambutnya itu nyesuaiin. Terus kita keyframe dan kita kasih efek di sini ke distorsi warp, lalu ke lengkungkan lengkung frakal di sini. Oke, di sini magnitudenya kita setting di 80 ya, 70 atau 90, dan paralaksnya kita keyframe bagian awal dan bagian akhir kita juga keyframe, dan kita atur paralaksnya sampai angka 500 atau sampai 1000 dan jadi kayak gitu. Scene selanjutnya ya, scene ini sama sih kayak scene yang tadi, dan scene selanjutnya yang ini gue buat ininya ya, kastil ini apa namanya itu, di Ibispine X gue jiplak, punya jelek karena pas itu gue nggak punya kuota guys. Ya jadi kayak gini, dan ini gue cuma impor semuanya, gue keyframe, dan yang paling bawah itu gue flip vertikal jadi kayak gini. いい機会だ。教えてやる。本物の呪術というもの。 領域展開。 福間水。 Ya maaf banget di situ gue nggak ada refleksinya. Ya, sorry guys.